Hello kawan, nama saya Tana dan selamat datang kepada channel saya. Hari ini kita akan berbincang mengenai 5 sebab kenapa anda tidak boleh mengabaikan X70 tahun 2020. Nah, semua orang tahu bagaimana hebatnya X70 yang dikeluarkan pada Disember 2018. Basically ialah gili boyu yang ditukar batch dia buat make it a proton. Obviously ada sikit-sikit lah dia ubah kan. Tak apa, tapi this year tahun 2020 Proton X70 dibuat di Malaysia, di Tanjung Malim, di factory Proton. So ini memang satu hari yang memang happy for Malaysians because we are making a car that is world standard. Kalau anda lihat, Proton telah jual 27,000 unit di tahun 2019. Dan ini telah membantu Proton untuk menjual 100,000 unit kereta-kereta lain di Proton dan mencapai satu tahap yang tidak disangka akan dicapai. Apatah lagi dengan Produa masuk dan apa mengacau kawasan Proton. So hari ini kita akan bincang apakah 5 sebab anda tidak boleh mengabaikan Proton X70 tahun 2020. Nombor 1, enjin dia. Bayangkan, enjin ini adalah enjin 180 horsepower dengan 300 Nm torque. Anda kena lihat ini dalam satu perspektif. Bayangkan ya, enjin yang paling kecil untuk pickup truck ialah Isuzu D-Max. Dia adalah 1.9 diesel dan biasa pickup truck ada banyak torque, banyak pickup. Dan enjin tersebut ada 140 horsepower, 150 bukan itu, dan 350 Nm torque. Maksudnya enjin diesel ini daripada Isuzu D-Max yang lebih besar sedikit saja, tapi torque dia hanya 50 Nm torque lebih daripada X70 dan power dia lebih kurang daripada X70. So untuk petrol engine dengan kuasa torque yang begitu tinggi, ini memang satu pencapaian yang menakjubkan oleh Geely. Apatah lagi engine ini telah menang award Heart of China dua kali tuan-puan. Dan anda kena ingat di China ni mereka bukannya jual 20 lebih ribu engine, mereka jual 100,000, banyak-banyak unit dijual di China. Dan enjin ni memang telah dibukti dia memang lasak dan saya rasa tak ada isu langsung di Malaysia. Nombor 2 gearbox dia. Gearbox ini adalah satu gearbox yang cukup menakjubkan. Bayangkan, bila saya dengar pasal gearbox ni, saya terkejut. Kenapa tak jual kereta ni dengan badge GTI dekat belakang? Sebab VW dengan dia punya partner dia BorgWarner di Jerman telah membuat enjin dual clutch dah berapa lama lah dia buat ni. Tapi dia buat and memang ada masalah. Masalah dia macam dia ada dry clutch, dia akan rosak, mechatronic, ada isu dengan dry clutch, ada isu dengan jerking, tak power, banyak-banyak isu. Tapi ada juga banyak model VW yang hebat tetapi dijual pada harga yang premium. Sekarang Geely telah membuat gearbox dia sendiri. Dia adalah gearbox in-house, maksudnya dia bukan dia pergi kepada Aisin atau ZF atau BorgWarner atau apa-apa apa company lain yang buat gearbox. Sebab biasanya syarikat-syarikat kereta ni dia akan buat engine dan dia akan pergi pada company lain untuk buat gearbox. Sini Geely telah berjaya membuat gearbox in-house. Kerana kenapa? Dia telah membeli minda-minda yang terbaik di dunia dan membawa mereka kepada China untuk membuat gearbox ini. Gearbox ini bukan saja efisien, dia juga adalah ringan. Bayangkan ya, gearbox 6 speed yang biasalah carikan, berat dia ialah 100 kg. Gearbox ini 75 kg. Bayangkan betapa ringannya gearbox ini. Bila ringan maksudnya kita pun akan lebih cepat untuk berputar, tiada kehilangan kuasa, semuanya akan terasa lah. One more point,
dia punya betapa cepat dia tukar dia punya gear tu, 0.3 second. Bayangkan 0.3 second ialah yang masa dia perlukan untuk menukar satu gear. Begitu cepat. Bukan hanya itu, dia ada almost 98% efficiency. Maksudnya ialah, katanya kita bawa kereta manual. Semua orang tahu kereta manual adalah fuel efficient. Sebab kenapa? Tekan clutch, kita tukar gear, so dia akan fuel efficient. Gearbox ini adalah hampir 98%. Maksudnya kalau orang bawa, yang orang yang train, yang memang pandai pakai manual, dia bawa kereta tu 100%. Yang dia bawa kereta ni 98%. Dia hampir seakan-akan membawa kereta manual. So memang cukup hebat pencapaian oleh Geely. Dan saya memang nak cuba try lah. Sebab I tahu NAS dengan Crown dah test drive, I pun nak test juga. Hopefully akan dapat dalam next few months. Kita tahu macam mana. Nombor 3, luxury and comfort. Anda kena bayangkan ya. Kalau katakan betapa comfort satu kenderaan tersebut ialah di dalam cabin dia. Dalam ruang bicara kerusi, seat, saya terkejut. Dengar-dengar desas-desus di internet, X70 terbaru ni ada ventilated seat dekat depan. Maksudnya ada angin yang keluar daripada seat, so rasa sejuk. Dia ada rear reclining seat. Maksudnya adalah kerusi di belakang tersebut boleh sandah lebih sikit condong supaya rasa lebih selesa untuk berjalan jauh. Dia ada Bose switch. Maksudnya ialah kalau bayangkan seat daripada seat belakang tersebut, ada dari segi passenger side, ada butang nak tekan tu, dan apa akan buat ialah seat sebelah passenger depan tersebut akan ditolak ke depan supaya orang di belakang tu boleh duduk panjang lebar dan rasa relax untuk berjalan jauh. The Bose switch. Now, benda-benda begini hanya terdapat dalam kereta-kereta yang premium, executive, luxury gila tau. Setahu saya, hanya Lexus ada feature ni. Dan Lexus berharga 3 kali ganda lebih daripada X70. And Lexus pun tak ada pakai nampal leather. So bayangkan, memang siapa yang hebat luxury wise, I think tak ada apa-apa lagi yang mungkin mereka tambah untuk membuat cabin tersebut lebih selesa. Nombor 4, harga dia. Harga dia, kita kena cakap pasal harga. Bayangkan RM100,000 kepada 130 macam tu lah, no? Tiada kenderaan lain di dalam jurat ini yang boleh mencapai, boleh mendekati, boleh sentuh X70. Kalau nak beli sedan pun kena fikir dua kali. Nak beli sedan ke nak beli SUV? Sebab begitu hebat harga dia. I nak cakap lebih tapi itulah, harga dia memang berbaloi lah. Nombor 5, national pride. Kita sebagai orang Malaysia, kita rasa bangga dengan Proton. Kita rasa Proton ialah satu brand yang membawa nama Malaysia kepada mata dunia. Dan saya rasa setelah kehilangan Proton di mata dunia, kita telah kembali untuk berjuang untuk pergi kepada pasaran antarabangsa. Bayangkan ya, X70 ini, anda mungkin kata, oh inilah Geely bukan Proton. Well, bayangkan, saya rasa tanpa Proton, Geely tidak boleh berjuang untuk mendapat pasaran di Bangladesh, Indonesia, Pakistan dan mungkin-mungkin tempat lain, Thailand, you know. Ini hanya adalah permulaan. Kemana akhirnya kereta ni, kita tidak tahu. Mungkin kereta ni akan dijual di USA sebagai Proton, tidak tahu. Tapi apa yang pasti ialah Proton telah membantu Geely untuk menaik taraf persepsi kualiti kereta China. So saya berbangga yang Proton telah bergabung dengan Geely. Dan again, kita kan nampak badge Malaysia di luar negara. Dan dengan itu, ini adalah 5 sebab saya rasa Proton X70 tahun 2020 tidak perlu diabaikan. Kalau anda senang, anda boleh membantu kita, tolong menonton video daripada Korn dan NAS sebab mereka telah membantu, telah memandu kenderaan media dan mereka telah mendapat pengalaman first hand bagaimana kereta ni
beraksi di genre yang di Malaysia. So, sehingga di masalah hadapan, Nitana mengatakan, jom guys, kita memandu.